pergi bergembira. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana. Dengan hati rela mau pergi bersama, tapi jangan lupa kembali segera. Marilah bersama kita ke Binaria bergembira. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana. Dengan hati rela mau pergi bersama, tapi jangan lupa kembali segera. Marilah bersama kita ke Binaria bergembira. Maafkanlah dek, jangan marah. Aku senggol dengkulmu tidak sengaja. Tak mengapa bang, soal sedikit. Memang bemonya terlalu sempit. Bang, kakinya bisa digeser sedikit bang. Oh, bisa neng. Emang kenapa? Ini dengkul ayah sakit bang. Oh. Sungguh sangat baik hatimu. Mau kemana boleh abang tahu. Aku hendak ke hutan kayu. Apakah abang juga begitu? Sayang sebentar aku kan turun. Bilakah kita berjumpa lagi. Tak usah abang ras, sering sajalah datang ke rumah. Kapan-kapan mau juga nih neng. Sungguh sangat baik hatimu. Mau kemana boleh abang tahu. Aku hendak ke hutan kayu. Apakah abang juga begitu? Sayang sebentar aku kan turun. Bilakah kita berjumpa lagi. Tak usah abang rasa bingung, sering sajalah datang ke rumah. Yang bener nih neng. Bener bang, masa bohong. Hutan kayunya sebelah mana neng? Itu depan pos Hansip. Oh iya iya iya. Hutan kayu. Anak macan dong neng. Jadi bisa aja. Oh, wahai insan yang berbahagia,
berlimpah harta dan benda. Coba lihat sejenak ke sana, sesamamu yang tak punya. Oh, berilah kala ia menada, dengan hati ikhlas dan rela. Janganlah kau lukai hatinya, menghalau serta menghina. Seperti kau juga merasa lapar dan dahaga selama di dunia. Hanya kaulah harapannya, tempat si miskin meminta. Berikanlah kasihanilah fakir yang tiada daya. Oh, bila kau tak kuasa memberi, sapalah dengan penuh kasih. Ia akan merasa gembira dan tiada rasa kecewa. Ia manusia sama seperti kau juga, merasa lapar dan dahaga selama di dunia. Hanya kaulah harapannya, tempat si miskin meminta. Berikanlah kasihanilah fakir yang tiada daya. Oh, bila kau tak kuasa memberi, sapalah dengan penuh kasih. Ia akan merasa gembira dan tiada rasa kecewa. Lihatlah di apa yang ku bawa, sepeda mini indah sekali. Untuk hadiah ulang tahunmu, karena engkau rajin belajar. Terlempar.
Nah, terimalah hadiah untukmu, serta ucapan selamat sejahtera. Tiuplah lilin olehmu semua, kami serta turut gembira. Hati-hati ya, Neng, di jalan banyak becak. Ku bawakan cincin permata. Apakah maksudnya? Kau tunjukkan cincin padaku. Ku belikan cincin untukmu, tanda ikatan kasih mesra. Aku pun berterima kasih, kau selalu setia padaku. Semoga tiada godaan yang menyita jiwa, ataupun perintah mengganggu ketentraman kita. Ku belikan cincin untukmu, tanda ikatan kasih mesra. Aku pun berterima kasih, kau selalu setia padaku. Semoga tiada godaan yang menyita jiwa, ataupun perintah mengganggu ketentraman kita. Kasihan nasibnya pedagang pinggir jalan, berjemur sehari untuk mencari nafkah. Bila telah datang petugas jalanan, berkemas berlari untuk bersembunyi. Sama perlunya kebersihan kota dan mencari nafkah. Cobalah semua sama mengerti, supaya tercapai ketentraman hati. Jangan memikirkan kepentingan diri. Kasihan nasibnya pedagang pinggir jalan, berjemur sehari untuk mencari nafkah. Tetapi semua sama perlunya kebersihan kota dan mencari nafkah. Semua sama mengerti, supaya tercapai ketentraman hati. Jangan memikirkan kepentingan diri. Kasihan nasibnya pedagang pinggir jalan,
berjemur sehari tuk mencari nafkah. Dengarlah adikku ceritaku yang baru, seekor ayam jantan kehilangan istrinya. Setiap harinya ia mencari-cari kesana kemari dengan tak putus asa. Setiap harinya ia mencari-cari kesana kemari dengan tak putus asa. Setiap harinya ia mencari-cari kesana kemari dengan tak putus asa. Oh rasa hati bila hari hampir menjelang pagi, alangkah merdunya burung nan berkicau di sela tangkai daun hijau. Alangkah merdunya burung nan berkicau di sela tangkai daun hijau. Teruskan bersiul pujaan hati datang dekat padaku, akan ku curahkan rahasia di hati yang lama terpendam dalam sanubari. Burung kesayanganku
berat padaku, akan ku curahkan rahasia di hati yang lama terpendam dalam sanubari. Tikun. Lihat si nenek genit sekali, pakai rok mini sangat lincahnya. Tinggal si kakek melihat ini, dia cuma bisa goleng kepala. Memang begitu zaman modern, sering terjadi yang lucu-lucu. Darilah itu tak usah heran, agar pikiran tidak terganggu. Kakek juga tak mau kalah, dia pun pakai celana komprang. Keruan nenek cemburu buta, takut si kakek dipikat orang. Memang begitu zaman modern, sering terjadi yang lucu-lucu. Darilah itu tak usah heran, agar pikiran tidak terganggu. Bila tiba waktuku menghadap pada Ilahi, jangan risaukan, doakanlah kepergianku ini. Oh, biarlah tubuhku ini terbujur tiada bernyawa. Jangan tangisi, relakanlah agar tenang rasa jiwa. Wahai kawanku semua, maafkanlah kesalahan yang pernah aku lakukan semasa kita berkawan.
maafkanlah, oh maafkan semua kesalahan. Oh, bila ku telah tiada, terkubur dalam pusara, kepada Tuhan mohonkanlah, semoga diampuni dosa. Wahai kawanku semua, maafkanlah kesalahan yang pernah aku lakukan semasa kita berkawan. Maafkanlah, oh maafkan semua kesalahan. Oh, bila ku telah tiada, terkubur dalam pusara, kepada Tuhan pohonkanlah, semoga diampuni dosa. Mengapa begitu sikapmu padaku? Sungguh jauh beda darilah semula. Kalaulah dahulu engkau bersamaku, salinglah membina kasih penuh mesra. Apakah sebabnya aku pun tak tahu? Sampailah hatimu berbuat begitu, di mana letaknya kesalahan ini? Harapan semoga kau dapat mengerti betapa sakitnya hatiku kini. Sebabnya aku pun tak tahu. Sampailah hatimu berbuat begitu, di mana letaknya kesalahan ini? Harapan semoga kau dapat mengerti betapa sakitnya hatiku kini. Asalkan adik sabar sebentar. Setia. Marilah kita kata
akan segera kepada ayah beserta ibu. Siapkan saja apa yang perlu untuk kita ke rumah penghulu. Setia. Marilah kita katakan segera kepada ayah beserta ibu. Siapkan saja apa yang perlu untuk kita ke rumah penghulu. Hati-hati kalau memilih istri, jangan sampai yang sudah ada suaminya. Ini banyak si tante mengaku darah, agar dapat pemuda yang dicinta. Hati-hati kalau memilih istri, jangan sampai yang sudah ada suaminya. Kini banyak si tante mengaku darah, agar dapat pemuda yang dicintanya. Hati-hati kalau memilih istri, jangan sampai yang sudah ada suaminya. Kini banyak si tante mengaku darah, agar dapat pemuda yang dicintanya. Thank you.
nanti ternyata barulah kau kecewa. Terimalah kalau suka sapu tangan tanda mata. Jamilah